sampai Jalan Datu, nak terus pergi camp antar barang. Jom kita tengok jalan on the way pergi camp. Macam mana jalan dia? Kami singgah dulu di sini, tempat kirim duit pergi Indon. Ni nak, diorang minta kirim duit diorang pergi Indon melalui yang inilah. Tu nak. Di ujung aspal. Berapa kilometer ni lan dari sini? Dekat saja. 3 kilometer saja. 3 kilometer kalau tapi teruk jalan lah. Oi. Dahsyat jalan dia. Sebelum ini lagi teruk, tapi ini ada okey sudah. Lain jalan ini kalau pasal. No. Gila lah jalan dia. Welcome back to my channel. So hari ini kami di ladang kelapa sawit. Kamu kasih muat buah. Kira mau jual itu. Oh. Hey, itu hari aku berapa kali sih, Abang? Oh. Ay, tidak boleh. boleh saya try apa nanti kan? Boleh. Saya tidak pernah bawa mengangkat-angkat ini. Ada satu biji paling besar berapa kilo? Ada 100 kah? Nah, 80. Oh, gila. Ada juga 100 lah kadang-kadang. Satu ini nih? Satu. Iya, kalau yang orang main tongkat sudah itu. Bukan orang naik begini sudah itu. Main guling angkat buahnya itu. Oh, yang dia swing-swing badan tuh. Oh. Mau kuat kuda-kuda tuh tau. Boleh lah untuk satu trip nih. Ya boleh lah, harus tayar ya. Jangan dipaksa kan? Ya, lah. Selamat. Ah, baru satu trip. Sampai sudah tempat penimbang kelapa sawit. Penimbang buah kelapa sawit. Sudah timbang 3250, naik atas ke turun buah baru timbang kereta yang kosong kan lan gitu ya. Nah, jadi baru kita tahu beginilah tempat turun buah. Nah, jom kita tengok proses macam mana ada orang kasih turun buah di sini, tempat kasih turun buah. Ada lagi kak? 260. 1000 sudah satu tak. Oh, gila. Wah. Canggih balat dia. Ini mesti dipungut nih. Besok boleh keke habis apa? Oke. Wah. Ah. Coba baru mengangkat kelapa sawit.
sana depan. Mau kasih muat lagi. Belum cukup penuh. Masih penuh betul. Tadi satu ton yang kami timbang tadi itu satu ton. Sekarang satu ton 1.000 ringgit. Wih, positif kan? Bikin nano kon double job nih orang. Belajar, Pak, bilang apa? Enggak tahu. Indah banget. Indah campin, Pak. Berat, Pak. Nah, gitu, Bang. Dia yang begini, Bang. Nah, kan? Kalau yang besar dia. Ah, gitu, Bang. Ah. Woi. Macam mana nih kalau mau buang baja nih? Di pokok dia. Oh, kasih keliling kah? Bekas baja. Dia punya baja jenis macam tepung kah? Iya, macam garam-garam tuh dia. Warna apa? Garam yang warna merah, ada yang warna putih, yang biasa Bapak buang lah. Oh, gitu. Kurang 200 kilo. Ya, memang begitu, Le. Kalau mengangkat di buah kelapa sawit, memang perlu teknik, Anda boleh angkat sembarang. Sebab kalau salah angkat, memang boleh sakit badan nih. Memang kalau kelapa sawit ini dia punya harga sama juga macam getah lah. Dia pandai turun, pandai naik. Tapi sekarang ini satu tan 1.000. Boleh tahan nih. Kita di sana lah sekali. Pindahlah saya. Masih naik sob, tidak saya pandai susun. Mau pandai susun barulah boleh kasih full ini kereta. Bah, berjumpa lagi. Alright. Last trip 3210 kg. Alright guys, akhirnya siap sudah jual kelapa sawit. Sekarang balik. Sebelum balik rumah, kami singgah dulu di gerai ini. Kami mau makan itu Coto Makassar. Macam yang kamu tahu kan, kalau Ladatu Tawau santakan dia punya Coto Makassar, memang sedap. Kena lagi sambal-sambal diorang nih. Sambil makan, sambil menunggu tuh kereta siap dicuci. So, sampai di sini saja video kali ini. Kalau kamu suka video ini, please subscribe, like, comment, share. Bye.